Hai guys, di musim pandemi gini hidup kayak Patrick. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Kawan, yang kau butuhkan adalah liburan. Nah, tuh kan, yuk ke Pulau Pipit. Pulau Pipit? Hai semua. Pulau Pipit terletak di Desa Siompesak, Kecamatan Siompesak, Kabupaten Belitung Timur. Dengan luas wilayah pulau kurang lebih 50 meter persegi. Potensi desa kami meliputi perindustrian, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dalam bidang pariwisata, Desa Simpang Pesak memiliki wisata yang berbasis pantai. Salah satunya seperti Pulau Pipit yang sedang dikelola dan dikembangkan dengan baik di desa kami. Hai guys. Oke, sekarang di pelabuhan. Dan sekarang kita menuju ke Pulau Pipit dan naik perahu. Oke, okay? Let's go. Hai guys, kita sudah tiba di Pulau Pipit. Oke, okay, ikuti terus perjalanan kami. Lanjut. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Pulau Pipit ini, tersedia wahana fasilitas liburan seperti bersantai, menikmati pemandangan pasir putih, dan mandi air laut yang sangat jernih. Hai guys, gak nyangka sudah sore. Gak kerasa ya guys, kita sudah keliling-keliling pantai ini kurang lebih 30 menit guys. Dan rasanya puas sekali, selain dari air lautnya sangat jernih, terumbu karang yang sangat indah, dan lanjut ya guys. Untuk menjaga kelestarian alam, sebaiknya jangan buang sampah sembarangan ya. Di sini juga mempunyai terumbu karang yang sangat indah. Bagi teman-teman yang suka memancing, tempat ini sangat cocok. Terima kasih. Dah.